Oke, amin. Dan sukses selalu buat Buyong Channel. Yeah. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Subscribe karena nggak bayar. Nggak bayar. Makasih banyak, Om. Terima kasih, Bang Buyong. Iya, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat YouTube dimanapun berada. Kembali lagi bersama Buyong Channel untuk menyaksikan keberangkatan Bu Sumbar dan sekitar info-info Bu Sumbar lainnya. Gue channel akan sampai YouTube semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa bagi sampai YouTube untuk like, komen, dan subscribe and share agar tidak ketinggalan info-info seputar keberangkatan Bu Sumbar dari Buyong Channel, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan keseruan nanti kita pada hari ini dan salam Bus Mania. Hari ini Buyong Channel berada di Pool ANS, teman-teman. Tepatnya di kawasan Simpang Bangkawi, Bukit Tinggi Agam. Terparkir 3 unit ANS. Yang pertama ANS Bintang Milenial, yang kedua ANS Hayunara, dan yang ketiga ANS Tobukito. ANS Tobukito ready lagi nih, teman-teman. Setelah beberapa hari perpal, sekarang bempernya baru lagi nih, teman-teman. Dan inilah suasana keberangkatan di Pool ANS, terpantau cukup ramai. ANS Tobukito is back. Baru lagi bemper depannya, teman-teman. Kemarin setelah sekitar 3 hari 4 hari terpal di Bukit Tinggi karena perbaikan bemper depan nih. ANS Bintang Milenial nampaknya masih berpal hari ini di Bukit Tinggi. Kemungkinan yang berangkat ANS Tel Sayonara. Dan ANS Arjuna masih berpal juga di Pool Bangkawi Bukit Tinggi. Mak, Mak. Makan. Alu lai. Makan alu. Jadi bukan tak makan. Mak lah makan. Mana lah di. Ini makan. Ini makan alu lah tu. Adi aman tu. Ah.
NS281. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. NS284 Skyliner, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya Gumarang Jaya mau unjuk kelas. Foto ini Aden. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya MPM. Beriringan dengan ANS 6 Kanduang. MPM 6 Kanduang beriringan dengan ANS Bugi Lamo. Semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya ANS Bugi Lamo. Ada ANS Bugi Lamo keberangkatan dari Payakumbuh. Singgah sebentar di Bukit Tinggi, teman-teman. Menjemput penumpang Bukit Tinggi, ANS Bugi Lamo. Dengan sang Kapten Daal. Bang. Nampaknya ANS Bugi Lamo siap-siap ke perangkatan. ANS Style Perpal, Bintang Milenial juga Perpal, teman-teman. Dan ANS Tobo Kito juga Perpal, meskipun sudah ready kembali. Selanjutnya Palala. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Jadi entah.
namanya ANS Bugilamo. Mundur. Keluar mundur. Sedikit tahan. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Jadinya NPM. V70 coba. Langsung ngeblong. Iya. Selanjutnya NPM. Adi. Black Sweep, teman-teman. Di 55. Nyolar dulu bareng ANS Bugilamo. Jadi kak, ANS Bugilamo dan NPM P55 Black Sweep lagi isi solar. Persiapan keberangkatan menuju Jakarta Bandung. Doakan semoga selamat sampai tujuan. ANS Bugilamo menuju Jakarta Bandung. Selanjutnya NPM P55 Black Sweep selesai pengisian bahan bakar.
semoga selamat sampai tujuan. Ada 4 unit ANS yang verbal pada hari ini di Bukit Tinggi, teman-teman. Ada ANS Bintang Milenial, ANS Sayonara Style, dan ANS Arjuna. ANS Arjuna dan ANS Tobo Kito. Apakah yang terjadi, teman-teman? Hingga ada 4 unit ANS yang terpal hari ini di kawasan Pul Bukit Tinggi. Apakah faktor tiket pesawat yang sudah turun, teman-teman? Kita tidak tahu. Inilah efeknya, teman-teman. Begitu banyak ANS yang terpal pada hari ini. Entah apa sebabnya. Dan jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk like, komen, dan subscribe and share agar tidak ketinggalan info-info seputar keberangkatan bus Sumbar dari Buyong Channel. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akhiri video kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada